Satu lagi inisiatif dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna susulan banjir yang melanda beberapa negeri. Perinciannya kita langsung bersama Nur Hazwani Zakaria di Studio Berita RTM Kota Baru. Silakan Hazwani. Terima kasih Leila di Angkasa Puri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP mewujudkan satu plan kontingensi sebagai langkah menangani gangguan bekalan barang kawalan semasa berlakunya bencana khususnya banjir yang sedang berlaku ketika ini. Pengarah KPDNHEP Kelantan Adnan Abdul Rahman berkata, plan berkenaan merupakan kaedah berkesan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi, mudah diperolehi dengan harga berpatutan dalam keadaan dan tempat semasa dan juga selepas banjir. Adnan berkata melalui pelaksanaan plan kontingensi itu, di Kelantan sebanyak 114 pemegang lesen borong barang kawalan dilantik sebagai pemegang stok mini untuk kegunaan ketika musim banjir. Pelan berkenaan juga dapat membantu agensi lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM semasa misi bantuan banjir untuk mendapatkan bekalan barangan dengan mudah dan cepat bagi kegunaan banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS. 114 pemegang lesen berkenaan adalah premis yang terletak di kawasan yang selalu dilanda banjir iaitu Kota Baru, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai serta Gua Musang. Mereka ni diberi kebenaran untuk menyimpan stok mini, untuk menyimpan barang-barang stok melebihi 30% daripada hak kuantiti semasa yang dibenarkan dalam lesen sebagai stok penimbal. Terdapat 40 pemegang stok mini barang kawalan di KB, 27 di Pasir Mas, 12 di Tanah Merah, 22 di Kuala Krai dan 13 di Gua Musang. Beliau memberitahu media pada Majlis Pelacaran Skim Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP Christmas 2019 di Kubang Kerian, Kota Baru tengah hari tadi. SHMMP Christmas 2019 dilaksana sebagai langkah menyekat kenaikan harga barangan keperluan menjelang perayaan Christmas dengan melaksanakan skim kawalan harga bermula semalam sehingga 31 Disember ini. Bagi negeri Kelantan, 14 barang harga terkawal terlibat antaranya adalah ayam hidup, ayam standard, ayam Belanda import, daging kambing, telur grade A, B, C dan lain-lain lagi ya. Dalam pada itu, berikutan musim persekolahan yang bakal bermula, KPDNHEP Kelantan juga telah melaksana pemeriksaan harga bagi pakaian persekolahan bermula 18 Disember lepas sehingga 3 Januari depan. Setakat ini sebanyak 8 premis dan 73 barangan telah diperiksa bagi mengelakkan daripada berlakunya kenaikan harga barangan keperluan sekolah yang tidak munasabah. Pembeli rumah projek Taman Perumahan SLATM di Pasir Mas, Kelantan lega apabila masalah rumah terbengkalai dihadapi mereka sejak lebih 10 tahun lepas mendapat perhatian. Penyelaras kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Negeri Kelantan, Abdul Aziz Kadir berkata beliau akan membawa isu tersebut kepada pengetahuan menterinya Suraida Kamarudin untuk menilai dan mencari jalan menyelesaikan masalah dihadapi 56 pembeli terlibat. Sebagai kerajaan baru yang saya rasanya benda ni akan dipandang satu benda yang penting untuk diselesaikan permasalahan rakyat ni. Kerana janji kita masalah rakyat diutamakan dan insyaAllah benda ni sayangnya tak boleh nak berjanji lebih-lebih. Tapi saya akan bawa kepada kementerian secepat yang mungkin. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyerahan memo yang disampaikan Wakil Penduduk Muhammad Razwan Ibrahim. Pembeli terbabit berharap isu tersebut dapat diselesaikan segera. Saya berharap sangat-sangatlah daripada pihak Kementerian Perumahan dapat selesaikan masalah ini. Sebab saya nak minta bantu daripada lain, tak ada dah. Kementerian saja saya boleh dapat menolong. Dapat membantulah. Difahamkan beberapa projek perumahan membabitkan pembeli yang terdiri dalam kalangan anggota tentera serta veteran ATM bukan sahaja berlaku di Pasir Mas, malah beberapa lagi lokasi lain di Kelantan. Sehubungan itu, pihaknya akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Menteri KPKT untuk turun padang ke lokasi terlibat dan mengadakan dialog bersama pembeli terbabit.
Isnin lepas, RTM menyiarkan rintihan 56 pembeli Taman Perumahan SLATM di Pasir Mas apabila projek tersebut gagal disiapkan mengikut jadual. Malah lebih perit, gaji mereka dipotong setiap bulan sejak 2008 sehingga sekarang. Justru mereka tampil menuntut agar masalah ini diselesaikan segera dengan campur tangan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Kementerian Pertahanan, termasuk mengambil tindakan terhadap pemaju terbabit. Lazimnya arnab dijadikan sebagai haiwan peliharaan, namun kini haiwan itu diternak secara komersial. Berdasarkan permintaan ramai terhadap daging arnab, ia dapat memberi pulangan lumayan kepada pengusahanya. Permintaan daging arnab untuk dibuat sate dan sup turut menjadikan peternakan arnab kini bukan lagi sekadar hobi biasa. Penternak arnab Muhammad Nazri Hassan, 52 tahun, yang tinggal di Kampung Dabung, Kuala Krai berkata dia mula mengkomersialkan arnab secara serius sejak bulan November tahun lalu. Bermula dengan membeli 6 ekor induk arnab jenis New Zealand White yang dijadikan baka, haiwan itu membiak dengan cepat sebelum dia mengambil keputusan untuk menjualnya. Saya mula ternak arnab lah dengan 5 ekor induk tino dan 1 ekor induk jantan. Dan sebulan selepas pada tu kita saya dapat anak lah daripada arnab hak kita beli tu. Jadi masa tu dia lahir neko atas soibu tu neko. Lah ni hak yang kecil dan juga hak besar induk semua sekali lah, campur semua sekali ada dalam 150 lebih lah. Muhammad Nazri yang juga ahli penternak arnab Kelantan, Petak berkata, arnab merupakan haiwan lasak yang mudah dijaga serta selesa membiak dalam keadaan cuaca panas atau hujan. Arnab berusia 2 bulan dengan berat sekurang-kurangnya 1.5 kg ke atas sudah boleh dijual dan boleh dijadikan induk baka ketika berusia 3 bulan ke atas. Harga arnab kini mampu mencecah RM200 ke atas bagi induk dan RM28 hingga RM35 sekilogram bagi arnab yang siap diproses. Tiga bahan itu tadi mengakhiri berita dari Kota Baru. Kita kembali bersama Leila di Angkasa Puri. Leila, silakan.